Astagfirullahaladzim. Mampus kau. Masuk ada air ya? Kau raja. Ah, kau jangan di sini. Wow, kresengnya luar biasa. Kereta. Polisi.
badutnya udah pada lemes, Gus. PSS udah, Jaya. Udah kelelahan dia. Kelelahan. Demi PSS, demi PSS. Mau mintanya juara berapa? Minta juara satu ya. Minta juara berapa? Juara satu. Juara dua. Minta juara berapa, Dek? Minta juara berapa? Juara satu. Minta juara berapa? Jadi semua minta juara satu. Yang juara tiga, juara dua lainnya mana? Aku juara satu, Gus. Oke. Semangat, semangat ya. Semangat, semangat. Ini dari apa? Karung. Goni. Wow. Ini balon. Ini dari Goni, karung. Wow, kreasinya bagus ya. Top. Ini Gus, yang ini Gus. Mana? Di dalam sini. Dan ini kreasi. Ini dari mana ini? Ala coba tengit-tengitnya aku nopo. Dari Binjai. Coba suara mak lampirnya. Kejarlah. Ketawanya. Kejarlah duit sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa akhirat. Terus. Ketawanya, ketawanya. Aduh, ketawanya. Aduh. Aduh. Cek. Udah habis suaranya, Gus. Ini namanya apa ini? Pocong. Pocong. Ini? Vampir pengisap darah. Pengisap. Itu sebelahnya? Tapi kok vampir gak boleh ketawa? Oh iya, bisa. Dia serba bisa. Boleh. Gak boleh ketawa vampir. Boleh gak kalau vampir ketawa, mak lampir? Ketawanya? Ya. Ya. Iya. Saya mau komentar tanya. Ini sebagai apa? Poci. Poci apa itu? Pocong banci. Astagfirullahaladzim. Ini? Enggak dengar. Kurang kuat. Sudah bolong. Enggak dengar. Sudah bolong. Nah, itu baru pas. Ini? Pocica. Enggak dengar. Pocica. Kurang keras. Pocica. Betul. Ini naik kembang. Hah? Naik kembang. Enggak dengar aku. Naik kembang. Wow. Ini hantu pengantin. Hantu pengantin. Hantu pengantin. Wah, astagfirullahaladzim. Ini kopi anak merah. Alah, kok pelan-pelan suaranya ya? Kopi anak merah. Lelah. Capek ya. Ini mini towo. Hah? Mini towo. Oh, enggak denger aku ya. Nini tawa. Ah, gitulah. Ini sebagai apa ini? Kok bawa daun? Sebagai pulu-pulu. Apa? Pedalaman. Kok enggak denger aku? Pedalaman pulu-pulu. Kain dalam. Enggak denger saya. Coba ini sebagai apa? Sebagai dia pulu-pulu. Kok enggak denger saya? Anggota pulu-pulu, kurang Pak. Kuat. Anggota pulu-pulu. Ah, gitulah semangat, Pak. Ya. Apa? Lemas, Pak, di sana. Jalan kaki. Oh, enggak mau naik mobil. Iya. Enggak bisa, Pak. Kenapa? Bisa tadi. Maulah naik. Berarti kalau bisa naik mobil enggak akan narval ya kan? Mobil-mobilan. Ini apanya ya? Izin enggak? Jalan. Anggota. Wis. Nih, anggotanya semangat. Masa anak buahnya enggak semangat? Piye? Ini sebagai apa ini di sini? Ini siapa? Putri Kayangan. Jadi nggak dengar aku lah. Kurang kuat. Nggak kuat. Nggak semangat. Ini. Thank you, terima kasih ya. Kok ini ada tas aso ini? Ini kok ada tas aso ini? Ini sebagai apa ini? Ish, nggak bisa ngomong. Ini sebagai apa ini? Hah? Ini sebagai apa? Nggak dengar saya lah. Saya mau tanya-tanya dulu nih yang putri-putri ini dulu.
Assalamualaikum. Ini sebagai apa? Kok enggak dengar aku suaranya ya? Jawablah. Ih, kok enggak kuat suaranya ya? Ala ilaha illallah. Coba. Ah, gitu kan kuat. Pokoknya semangat ya. Kalau menang itu nomor 10, nomor 1000. Pokoknya berani tampil di depan, itu yang paling utama. Yakin dan percaya diri. Oke. Jos gandos meledos. Para sahabat, alhamdulillah ya, kali ini acara untuk menyambut hari puncak begitu luar biasa ya, begitu spektakuler ya. Walaupun di sana sini masih ada yang lemas, masih lagi sunat ya. Ya, ya. Jangan ketawa-ketawa. Lagi sunat ya. Dari mana ini? Dari Maju, Telaga Jernih. Telaga Jernih. Ini sebagai apa? Duta Karnaval. Gak dengar saya. Coba semangat lah. Coba kayak apa? Duta Karnaval. Duta Karnaval. Masa diajari ya kan? Coba ulang lagi. Duta Karnaval. Nah gitulah. Kalau menang, harap emang menang. Tapi masalah kalau menang itu nomor 1000. Pokoknya yakin dan percaya diri dan berani tampil di depan. Belum tentu dari 1000 orang berani tampil di depan. Oke, semangat ya. Jos glandos bledos ginilah. Gitulah. Alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa, sangat luar biasa. Ini ada acara spektakuler ya, yang jarang sekali diadakan. Ini acara diadakan hanya satu tahun sekali. Dan ada beberapa papan bunga yang menghiasi setiap sudut jalan, baik itu dari Indonesia dan luar negeri. Inilah mereka yang selalu mengganggu di tengah malam. Mereka berada di pojok-pojok jalan. Jadi saat ini di apa ya? Diwujudkan ya? Diwujudkan. Ini wujud ini langsung. Kalau malam nggak nampak nih Gus? Iya, kalau malam nggak nampak dia. Kembali ke asalnya. Memang bener orang itu kan ganggu tengah malam. Kita iya, tanya. Betul. Cuma nih coba kita cari satu persatu. Nah. Mereka. Assalamualaikum. Punya kendaraan nggak? Kok? Astagfirullahaladzim. Kok nengok-nengok apa nih? Gua suruh. Kok suaranya tak ada? Waalaikumsalam. Coba sana. Oh, ya Allah. Waalaikumsalam. Kok nggak dengar saya? Ah, ini baru kuat suaranya, Jos. Berarti yang ada di sini tukang ganggu ya di tengah malam ya? Iya. Iya. Hah? Karena kami diganggu juga. Oh. Iya. Masa? Astagfirullah, itu apa? Itu ada ular. Gus, ditanyain nih, Gus. Ini dia bisa baca apa enggak, Gus? Bisa baca enggak? Bisa. Oh, bisa. Berarti matinya kapan? Ya Allah, tempat. Lah, katanya pocong. Dan tanggung jawab lah jadi pocong. Matinya kenapa dia? Matinya kenapa? Pocong yang ini pocongnya kok hitam nih? Nah. Pocong hitam, kok namanya Poci. Oh Poci. Apa itu Poci? Pocong banci. Oh gitu. Yang di sana kok saya takut nengokin. Kenapa kok nengokin? Apa? Kera kok ya aura ya. Coba. Iya ternyata dia bilang dia dari Kayangan. Ah masa Kayangan kayak gitu? Dari Kayangan besar sepuh. Sawit seberang. Ini Pavel. Pokoknya nggak apa-apa. Semangat. Semangat. Ada nenek. Semoga nenek lam. Iya nenek lampir. Ada nenek lampir. Coba ditanyain Gus. Itu ular ya? Gunung Lawu dia. Itu ular asli atau apa? Palsu apa atau lukisan? Ini asli Gus. Ini asli ular ya, kepala ular ya. Kita tanya neneknya Gus. Tadi saya sudah nanya-nanya. Nek, sehat Nek. Alhamdulillah. Nenek umurnya berapa Nek? Baru 17. Is. 17. 17 jalan ya. Jalannya kemana Nek? Larinya sudah. Cari-cari yang lurus. Tongkatnya mana Nenek? Tongkatnya. Saya lihat tongkatnya unik. Sama cucu. Coba cu. Gandong mana? Gandong. Coba tunjukkan tongkatnya. Wow. Eh, Gus. Ada ular, Nek. Nek, jangan bermain dengan ular bahayul. Cing, cing. Eh, gigit, Gus.
Saya tak berani. Saya tak berani. Sana ada banyak ya, dengan gaya-gaya dan kreasi mereka masing-masing ya. Ada yang berpakaian dengan koran, dari kayangan itu. Mana? Dari kayangan tuh. Ah, itu betul dari kayangan itu. Itu ya. Nah, itu dari kayangan ya. Ratu apa itu namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dulu, kalau mau minum silakan minum dulu, santai-santai dulu. Dan harap didengarkan seluruh peserta. Di sini ada tertera 10 grup. Masing-masing dari grup nanti akan menampilkan. Dan disinilah titik penilaian. Yang mana titik penilaiannya nanti itu ketika kita naik ke atas gor atau ke atas ini ya, panggung. Bukan panggung, tapi sini boleh, panggung boleh, bebas. Ini panggung-panggung kalian. Di sini kalian menampilkan karakter apapun terserah. Dan masing-masing peserta hanya diberi waktu sekitar 10 menit aja. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia. Dari Malaysia, Pak. Datang silaturahmi dan oh, siap, alhamdulillah. Tidak, tak live, video. Ada di Pak. Oke, sit down. Assalamualaikum, Bu. Saya memang rindu sama Mas Karyo. Rindu. Dan saya mau nanya dengan nenek, dengan apa? Nenek Enem. Iya. Bersama. Siapa, Bu? 330. 330. Berapa kali kita hubungi dengan nama telepon? Iya. Oh, berarti tadi naik mobil. 330 tidak menelpon, chatting aja. Sudah lama yang nak bercerita tentang sini. Oke. Ruangan tak mengizinkan. Iya iya, tak apa tak apa. Bila ada dua tiga satu sembilan sembilan yang kedua sembilan apa perbatasan ini. Ya okay. Jadi kapan balik? Dua bulan. Hah? Dua hari. Siapa saya sampai 28 ini mau acara. Oh iyalah, agitulah. Acara santunan ya. Iya. Ah, saya boleh tanya? Bapak dari mana asli? Saya dari Perkedah. Perkedah Malaysia. Jadi kan sekarang sudah sampai di Padepokan. Ya. Jadi perasaan Bapak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang saya dari Perkedah tahun lepas lagi. Merasa ke sini. Saya dah bagi dah selalu bagi tahu dengan saya. Iya. Di Kedah, Kedah. Kedah di atas berarti Pinang. Oh. Pinang. Iya. Pinang itu kan saya mau pinengkan anak saya gitu. Pinang. Oh, Pinang. Kedah itu kan yang di rumah sakit, Pak ya? Ah, iya. Iya. Itu bedah. Oh, lain lagi ya, Pak ya? Kedah. Oh, lain lagi. Kedah. Pinang lain, Kedah lain. Kayak ibu ini senyum-senyum sekarang. Tadi sampai sini barusan saja. Baru aturan tadi malam, kami sampai pukul 3. Jadi? Ke hotel dulu. Dari bandara. Bandara sampai setabat 3. Kalau kontak saya sih saya bisa kondisikan. Ini itu ini. Kenal enggak? Gus Nanda. Terpaksa minta maaf ya. Iya. Karena kan saya tidak dihitung. Nah, sekarang dihitung minta pasang. Tapi Gus Nanda memang saya ingin. Minta tenang. Iya, nenek Inem. Iya, nenek Inem. Yang buyuk saya jumpa tadi. Iya, tadi sudah ketemu kan, alhamdulillah. Iya, saya. Pernah jumpa apa? Bunda. Bunda Mawar. Alhamdulillah. Bunda Mawar, batu yang barunya. Iya. Apa, janda apa ini, janda? Aminah. Dia Aminah. Ah, ada. Saya selalu ikut. Iya, alhamdulillah. Jos. Iya.
hanya chattingan. Yang 330 itu memang chatting, tidak bisa di-share. Ini ambil aja dari rumah dia, bilang satu papa. Habis. Nah, hilang. Ya nanti Santi dulu, nanti akan ditangani oleh Bu Adi. Ya Santi dulu. Maaf Pak. Terima kasih, terima kasih. Ya, maaf ya Bu. Terima kasih, terima kasih. Sit down Bu, please sit down ya. Silakan. Boleh saya nak. Silakan minum kan, please sit down Pak. Iya boleh boleh nanti saya ketemu. Insya Allah saya ketemu karena saya menghadap Bu sama guru dulu. Sama tuanya, pokoknya melalui biasa selama dan juga festival seni budaya kuda lumping atau jalanan. Wah rame Bu. Wah rame pokoknya. Saya ambil kesempatan ada acara, iya, ada tahu ada acara. Luar biasa, saya bangga loh Bu. Orang Malaysia dari Kedah datang kemari, luar biasa. Saya tahu orang Malaysia ada pelajar baru dari. Iya, ada juga di sini. Dari mana? Yang di sini? Kelantan. Ah, Kelantan, Kelantan benar-benar. Habis Pak, budak. Ah, oh ya budak, budak mana tadi? Ada ya. Oh itu budak apa itu dia? Gus, ya. Masih ada apa ruangan kosong? Sahabat. Insya Allah bisa dikondisikan. Bisa, ya. Siap. Nah, kita nak, kita nggak kontak, makanya mohon maaf saya karena admin ketika di chatting akan jawab, tapi memang kondisi HP yang 330 itu tidak bisa ditelepon hanya di chattingnya. Kalau dari chattingan beliau itu sibuk, maka dia akan telepon saya supaya komunikasi. Tapi kan punya pengalaman. Ya, saya chat di itu lagi. Oh, kalau itu saya ayo Osman Indonesia akan ke PS. Oh gitu. Jadi kalau di YouTube apa akun Bapak? Ali Osman. Ali Osman. Ali Osman. Jadi kalau di YouTube ya Gus ya. Ya. Bapak ini akunnya Ali Osman. Oh Ali Osman. Ya alhamdulillah. Saya kadang ikuti ya YouTube Mama Stereo. Karena kan banyak kalau komen-komen itu kan tak terdata sama yang kita. Yang geng, geng baju baju merah. Iya, baju merah ya. Yang baju merah. Dia yang baju merah itu pasti langsung tidak ada kemarin. Tak ada, tak dikasih. Oh gitu. Pokoknya kalau nanti admin chatting nggak sempat diberikan nama Bu Adi atau nama saya, kita akan memfasilitasi. Iya. Bagaimana kalau mau datang ke sini, gitu kan? Kita juga siapkan juga suatu amanah. Masalah kontak dengan telepon tak boleh dan jawab. Oh gitu. Tak apa-apa. Oke Pak.